Keberadaan program TNI Manunggal Membangun Desa Reguler ke-110 tahun 2021 di Desa Ngerancang, Kecamatan Tambakrejo, diharapkan oleh pelaku UMKM desa tersebut bisa berdampak positif bagi usaha mereka. Rangkaian kegiatan TMMD Reguler 110 Kodim 0813 Bojonegoro mulai berjalan dengan diawali kegiatan pra-TMMD. Sejumlah anggota TNI Kodim Bojonegoro melaksanakan kegiatan sasaran fisik. Di tengah-tengah kesibukannya, anggota TNI memanfaatkan waktu luang untuk berkunjung ke pelaku UMKM di Desa Ngerancang. Imam Soim, pelaku UMKM berharap kehadiran program TMMD Reguler 110 Kodim Bojonegoro ini benar-benar bermanfaat bagi seluruh masyarakat Desa Ngerancang. Selain itu, kehadiran anggota TNI di tempat usaha pelaku UMKM juga mempererat tali silaturahmi antara TNI dengan warga di tengah-tengah kegiatan pra-TMMD. Saya merasa alhamdulillah, Pak. Ada yang selaku tim di sini untuk membantu kita usaha ini. Selaku orang desa, ada selaku tim yang ada di sini. Saya merasa ada penghormatan. Pelaku UMKM pembuatan usaha mebel tentu saja merasa diperhatikan dengan kehadiran Satgas TMMD. Setidaknya, memberikan semangat kepada Imam Soim untuk meningkatkan usaha mebelnya. Satgas TMMD tak sungkan untuk ikut serta membantu pembuatan mebel. Mereka juga antusias belajar proses pembuatan mebel. Sejak adanya pandemi COVID-19 membuat penurunan drastis terhadap usahanya. Ia berharap dengan adanya program TMMD usahanya akan menjadi lebih maju. Tim Liputan, Jaya TV.